Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini seperti biasa kita berangkat ke lokasi acara pernikahannya Kak Olive sama Kak Ali. Ini kita datang ke tempatnya Mbak Mun Sukma Yurias di Lorong Lebak dulu, ambil barang-barang perhiasnya dulu. Wah, ini satu mobil full nih. Satu mobil full kita masukin ke dalam, lalu kita bawa ke lokasi satu dan lokasi kedua. Dan kebetulan karena posisi saya di lokasi kedua, sudah ada di lokasi sini. Kita lihat situasi pagi kali ini sebelum prosesi acara resepsi pernikahannya Kak Olive sama Kak Ali. Nah, pagi kali ini sejuk banget ya, masih sepi juga karena kita datangnya pagi-pagi banget. Bisa kita lihat seperti ini situasinya, kursi-kursi sudah disiapkan, pelaminan sudah rapi, bersih untuk dipakai nanti acara sama foto keluarga di depan dekornya ini. Oke. Nah, setelah ini kita langsung tengok di ruang make up-nya ke Olive. Nah, nih dia lagi santai menunggu Mbak Mun atau Sukma Yurias dari lokasi pertama untuk make up dia di sini. Di pengantin cewek ya, geng. Di dandani. Sudah ditutup ya? Kayak masih sisa belum kopi. Gimana perasaannya? Hari ini gimana perasaannya? Ngomong ah? Biasa aja. Ngono ya, anggar wis bar akad nih ngono kuwi biasa wae. Gak sedih ngomong-ngomong to. Anggar wis bar akad biasa aja, nek urung akad ya deg-degan. Piye to iki? Gak piye-piye.